Kita mau cari makan, tapi sepertinya ini tempat family semua ya, nggak ada tempat. Kita tunggu dulu sebentar ya, sambil cari makan-makan nasi Arab nih. Udah lama nggak makan nasi Arab ya. Insya Allah di sini sudah ramai sekali teman-teman. Ini kondisinya untuk saat ini di P3. Mungkin, bukan mungkin ya, saya yakin teman-teman sudah banyak sekali yang mengenal dan mengetahui tempat ini, karena tempat ini populer sekali bagi jemaah haji dan umroh dari Indonesia, dari tanah air, Malaysia juga, Singapura juga, negara lain. Sepertinya ini sekarang masih didominasi sama jemaah Kirgistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bilang saya El Bahar, dan sekarang saatnya kita untuk mengetahui kondisi dan situasi di dalam jam-jam tower ini nih. Ya. Tuh. So, teman-teman lihat, ini salah satu ikon kota Mekah nih yang selalu kita lihat, selalu kita jadikan pemandangan ketika kita berada jauh dari titik ini. Nah, insyaallah pada saat ini saya mau ngajak dan mau melihat kondisi dan situasi seperti apa di dalamnya. Kita lanjut sekarang, pokoknya ikuti terus, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe ya. Kita lihat terlebih dahulu di pelataran Masjidil Haram. Ini dia, kita lihat dari ujung kawasan sebelah Ajian sana hingga ke kawasan sebelah sini. Kondisi dan situasi terkini di pelataran Masjidil Haram. Kita lihat seluruh titik dan penjuru pelataran Masjidil Haram sepertinya sudah kembali ramai dan dikerumuni oleh berbagai macam jemaah dari seluruh penjuru dunia, istilah bahasa begitu ya. Baik sahabat El Bahar, kita lanjut sekarang untuk mendatangi secara langsung ke Mall Jam-Jam ya. Meskipun memang mungkin kita hanya sekedar jalan-jalan saja. Dan alhamdulillah lagi teman-teman, saat ini kota Mekah bukan hanya sekedar dikerumuni oleh warga Arab sendiri atau juga warga Irak, warga Kirgistan, tapi ternyata jemaah umroh dari Indonesia sudah kembali ramai dan mengerumuni Masjidil Haram. Subhanallah. Semoga suatu saat nanti yang berada di titik ini adalah sahabat El Bahar. Kita lihat di sini, sebelum kita masuk, kita disambut pemandangan kita dengan yang jualan Quran seperti ini itu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kita ada yang jualan siwak juga. Masya Allah, biasanya di titik ini tuh banyak jemaah yang mengabadikan momen. Subhanallah, Allah. Tapi perlu teman-teman ketahui, untuk masuk ke jam-jam tower ini sekarang masih harus menggunakan surat izin ya, atau aplikasi Tawakalna. Insya Allah kita akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lama juga saya nggak masuk ke sini ya. Bismillah. Memang sepertinya tidak terlalu ramai teman-teman. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dingin banget. Oh, udah ramai. Bismillah. Subhanallah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai dan baru di pintu masuk kita sudah disambut dengan hawa dinginnya. Subhanallah, ternyata memang tidak terlalu ramai seperti biasanya sih ya, tapi subhanallah teman-teman ya. Ya Allah, seperti inilah kondisi Hotel Jam-Jam, salah satu ikon kota Mekah sekaligus hotel tertinggi juga nih ya. Konon katanya ini mempunyai ketinggian 700 meter ke atas. Di sini ada lift, ada eskalator, saat kita mau naik boleh lewat sini, atau mungkin eskalator yang lain, atau mungkin lift ya, bisa kita gunakan untuk kita naik ke lantai 2 dan 3. Sekarang saya akan coba lewat sini ya, ke atas.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedikit himbauan nih buat ibu-ibu atau kaum nisa ketika mau naik ini nih, hati-hati baju panjang nih sering kali kejepit di sela-sela ini nih ya, sehingga nanti menyebabkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Kita lihat kondisi di bawah dari atas ini. Masya Allah, subhanallah. Sekarang kita sudah sampai di lantai B1 ya. Lantai di sini ada B1, B2, B3, B4. Kita nongkrong dulu di sini ya, melihat kondisi di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata sekali lagi teman-teman, seperti inilah kondisi dan situasi di dalam ikonnya kota Mekah, yaitu Clock Tower. Subhanallah, meskipun memang tidak terlalu ramai, tapi kalau saya bandingkan dengan beberapa bulan, beberapa tahun kebelakang, sepertinya untuk hari ini lebih baik dari yang terbaik. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga secepatnya bisa normal 100%, sehingga sahabat Al-Bahar bisa dengan mudah datang ke tempat ini untuk menjalankan ibadah dan juga shopping ya, karena ini sejatinya mall ya. Tapi tentu saja ini ada sedikit perbedaan di mana tempat shopping di kota Mekah dan juga di tanah air kita Indonesia. Ini di bawah ini biasanya ketika tiba waktu sholat dipakai tempat sholat ya, beda halnya dengan di tanah air kita Indonesia. Tapi itu semua tidak menjadikan suatu masalah dan problem buat kita. Yang penting saat ini kita sudah mengetahui bahwa seperti inilah kondisi dan situasi di dalam Mall Jamjam atau salah satu ikon kota Mekah dan juga sekaligus hotel tertinggi di Arab Saudi khususnya atau di kota Mekah. Kita pindah posisi ke sebelah sini, lihat jemaah yang lagi antri beli card ya, SIM card mobile. Ya. Nah, ini yang warna hitam ini ada Clock Tower Museum ya. Ini nih ya. Di sini istiqbalnya atau lobinya atau apa ya? Resepsionis ya, untuk kita beli tiket ketika kita mau naik ke atas jam-jam ini ya, ke museum. Kita beli tiket di sini seharga 50 dulu mah ya, tapi nggak tahu untuk saat ini belum dibuka lagi karena memang kota Mekah belum normal 100%. Tapi boleh teman-teman catat, ketika nanti sudah normal mau naik ke atas, beli tiket di sini ya. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ke atas masih ada beberapa lantai lagi, juga tempat shopping atau restoran. Sekarang kita kemana nih ya? Ke sebelah mana? Kita ke sebelah sini. Oh, kita ke sebelah sini untuk mengetahui lebih dekat dan lebih detail kondisi saat ini di jam-jam tower ini. Pokoknya ikuti terus, bismillah. Kita naik ke atas. Tempat-tempat minyak. Subhanallah. Bismillah, alhamdulillah. Sekarang kita sudah di B2 ya. Di B2. Tapi memang di B2 ini tidak terlalu ramai. Hanya seperti ini saja teman-teman. Kita lihat jemaah yang baru pada mau naik. Kita lihat terlebih dahulu kondisi di B2. Yang seperti biasa kita disambut dengan Abdurrahman Wahid.
Abdurrahman Wahid. Al-Haramain bagus, Rabi jual minyak. Nomor satu katanya. Atau tawar Madinah wa tafsir. Ini jemaah yang mau naik ke atas juga yang mau turun dari lantai 3 ini atau B3 ya. Sekarang kita posisi di B2 ya atau B2 atau B atau V apalah itu ya teman-teman, saya yakin sudah paham sekali. Ini kondisi dan situasinya di B2. Sekarang kita lanjut ke atas ke B3. Bismillah. Tapi saya senang sekali nongkrong-nongkrong di sini. Barangkali ada yang kenal. Masya Allah. Oh ini ada jemaah dari Indonesia nih mau naik ke atas. Ya. Subhanallah. Kita nongkrong dulu di sini nih. Ini dia, kita lihat di lantai bawah ya, penampakan mall jam-jam terlihat dari lantai B3. Masya Allah, subhanakallah. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke P3. Kira-kira seperti apa, pokoknya ikuti terus. Bismillah. Abdurrahman Wahid. Masya Allah, katanya tabarakallah. Dan naik ke atas. Oke, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di P3. P3. Sekarang saya mau nunjukin buat teman-teman kondisi di restoran yang biasa dipakai oleh jemaah umroh dari Indonesia tuh. Di sini sudah disambut kita dengan makanan khas Arabi. Masya Allah, subhanakallah, sudah ramai sekali. Ini dia situasi terkini. Ternyata sudah ramai. Ya salam tuh. Kita mau beli makan nanti di sini, tapi kita nanti aja dulu ya, karena masih ramai itu. Ya salam. Sekali lagi, ini kondisinya untuk saat ini di P3. Mungkin, bukan mungkin ya, saya yakin teman-teman sudah banyak sekali yang mengenal dan mengetahui tempat ini, karena tempat ini populer sekali bagi jemaah haji dan umroh dari Indonesia, dari tanah air, Malaysia juga, Singapura juga, negara lain. Sepertinya ini sekarang masih didominasi sama jemaah Kyrgyzstan tuh. Kita lanjut ke titik yang ini. Kita lanjut sekarang mau cari makan ya. Sini ada KFC. Kita mau cari makan, tapi sepertinya ini tempat family semua ya, nggak ada tempat. Kita tunggu dulu sebentar ya, sambil cari makan nasi Arab nih. Udah lama nggak makan nasi Arab ya. Insya Allah di sini sudah ramai sekali teman-teman. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Sepanjang lantai B3 ini atau B3 sudah ramai sekali dengan jemaah yang mau pada makan, karena spesial lantai B3 ini untuk restoran. Masya Allah tuh. Kesini lebih banyak lagi, lebih full lagi teman-teman. Ya. Tadinya kita mau nongkrong di sana tuh, cuman
belum bisa ya. Masih banyak jemaah bersama dengan family-nya yang lagi makan. Jadi kita tidak boleh ganggu Duyufur Rahman. Alhamdulillah, kita lihat dulu di sini penampakan lantai paling bawah dari atas B3 ini atau B3. Seperti ini kondisi dan situasinya atau penampakannya. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman, kita sekarang mau cari makan dulu ya. Sepertinya ya masih tutup ininya juga. Grapari Mekah tuh masih tutup. Ya. Ini kondisi dan situasi biasanya di sini. Ini restoran Tasnim tapi masih tutup juga. Masya Allah. Subhanakallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan baiklah sahabat El Bahar, berhubung ke sebelah sana sepi ya, masih belum beroperasi seperti ini. Sekarang kita mau makan dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menyimak video ini. Semoga teman-teman semuanya selalu senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.